Abang sampaikan takziah kepada Ghani Ali di atas pemergian isterinya dan juga kepada rakan abang, ejen yang akan abang ceritakan, Encik Fendi pun sama. Jadi kita sama-sama mendoakan agar roh mereka dicucuri rahmat dan tergolong dalam golongan orang-orang yang soleh. Al-Fatihah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam channel The Azman Adnan. Okey, kepada peminat-peminat yang belum subscribe, bolehlah subscribe, dan yang telah subscribe, abang ucapkan terima kasih. Okey, sebelum abang nak teruskan cerita, hari ini abang bersama dengan seorang yang special dalam kancah bola sepak Malaysia ni. Hari ini abang bersama dengan ejen ejen pemain import dan juga ejen pertama lah boleh dikatakan di Malaysia yang berjaya membawa pemain-pemain luar untuk bermain dengan kelab-kelab di Malaysia. Abang perkenalkan Encik Fendi Jagan. Nama saya Fendi Jagan bin Abdullah. Saya adalah seorang licensed FIFA match agent dan juga FA Malaysia registered players intermediary. Dia orang panggil perantaran. Saya bercemerlang dalam dalam bisnes ni dah lebih kurang 20 tahun. Lama tu. Time tu saya pun dah jadi assistant manager dekat Selangor. Time tu apa dengan Azman semualah. Saya masih main lagi. Azman masih main lagi. So dah lama dah kita dalam dalam bisnes ni. Time tu saya ingat itu time Dato' Aini, betul tak? Dato' Aini, ya. Ya, time tu Dato' Aini 94-95. Time tu Azman tengah main dekat KL. Azman tengah main dekat KL time tu, then rasa Selangor membuat tawaran. Tawaran nak belikan dia punya kontrak. So bila dia orang letak harga 1 million, Dato' Aini cakap tak ada masalah, betul tak? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Time tu Selangor memang Selangor. So tak ada masalah, itulah yang kita dapatkan perkhidmatan Azman time tu. Abang rasa zaman betul-betul peak Abang Man ni time bila tu? Azman dia bila dia main di KL, okey lah. Dia, time tu dia tengah tu, bila dia join Selangor, 94 mana? Ya, 93. So 94, 95, 96, 97. Saya ingat this 4. 96 pun dia memang 94. Memang 94, I think apa 96 kita menang Piala Malaysia juga. Ha, so time tu semua itu dia punya peak lah. This 4 5 years dia punya 98 sampai 2000 pun dia okey. Dia punya peak and time tu Azman adalah satu player susah nak jaga. Because you tak tahu dia kiri kanan dua kaki pun dia boleh tendang, dia boleh shoot. So, susah, payah sikit kita nak jaga dia. Ni saya pula nak tanya okay. Macam mana perbezaan ejen dulu dengan sekarang? Dia punya perbezaan ialah sekarang dulu lain ke ada ke perbezaan? Perbezaan. Okay. Daripada dulu time say 10 tahun ke atas dulu time tu ejen dia kurang, mungkin ada seorang dua, lepas tu banyak ejen daripada luar negeri. Okey, dia datang, so dia orang ejen luar negeri yang control business, tapi kita time tu saya ada. So time tu local punya ejen tak ada, so kita pun business pun very dia ada monopoli. Tapi sekarang ni, pada masa sekarang ni, ejen banyak sekarang. Oh, dah ramai. Dulu tak setahu saya Cik Fendi je lah seorang kan. Saya yang first local agent yang dapat FIFA punya license. Oh, okey. Dulu time tu, tapi sekarang ni dipanggil intermediary, tapi sekarang sudah ada ramai. So ada mungkin dalam
apa register dekat FM mungkin ada 25 orang. Itu lokal. Itu lokal eh. Tapi yang belum import lagi. Yang luar negeri punya ejen pun ada ramai. So dia punya business model akan tukar. So sekarang ni competition. Okey. Akan jadi more intense, betul tak? Bukan ada ramai lagi. Itu saja. Nak jadi ejen ni memang perlu dapatkan FIFA dengan FM punya kelulusan. Tak, sekarang ni dulu time dulu FIFA control semua dia punya licensing to agent. So you kena duduk satu ujian. Okey. Okay, ujian. Oh, ada test eh? Ada test. You kena duduk satu ujian, you pass test tu baru you dapat lesen daripada FIFA. Time dulu lah. Okay. Tapi sekarang dia dah decentralized, dia suruh FAM jaga atau dia jaga negara-negara sendiri jaga. So macam FAM akan jaga di Malaysia, FAM akan tengok siapa yang layak. Lepas tu you bila you apply, if you layak dia akan bagi lesen, tapi dengan syarat you kena bayar dia punya fee dalam RM10,000. Okay. Untuk permulaan dan every year dia punya fee adalah RM5,000. So bila dah ada ejen-ejen ni, setiap kali pemain import nak datang mesti melalui ejen lah. Okay, ada dia, tak yang ejen tipu ke? Biasa. Dia macam ni, syarat dia dekat Malaysia, semua kelab terpaksa kena pakai ejen yang bertauliah. Okay, that means apa yang registered. Okay, di Malaysia, tapi kadangkala tak boleh control. So mungkin ada ejen daripada luar negeri datang. Kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. So benda ni ada yang banyak ejen lokal yang tak berapa happy. Okay. So kita kena tengok cari jalan yang mana yang terbaik untuk sekat macam mana ejen yang tak bertauliah yang operate dekat sini. Okay, seterusnya saya nak tanya dengan kemasukan pemain-pemain import yang Cik Fendi bawa, ada tak pernah pemain-pemain import yang dah sign tiba-tiba lari ejen lain? Run. Kan, lepas tu dah sign dengan pasukan tu tiba-tiba tak jadi, ada tak? Mungkin ada benda ni biasa dalam bisnes player tu, kerana ada macam-macam karakter. Ada berlaku ah? Ada macam-macam karakter. Ada orang yang tak ikhlas. Okey, apa saya bagi contoh? Kita usulkan dia, kita bawa dia masuk ke Malaysia, lepas tu kita masukkan ke team. Bila time nak sign dia cakap, "Yo, sorry lah, saya sudah ada sign mandate dengan agent lain." Tapi kita dah buat semua kerja. Memang berlaku eh? Berlaku. Lepas tu dia sudah ada mandate, tapi dia tak bagi kita tahu daripada mula, faham tak? So if kita tak pada mula, kita boleh address. Lah. So sekarang ni terpaksa kita bekerja dengan orang lain, kita buat semua kerja, tapi kita pun kena bayar orang lain tu. So ada juga. So dalam bisnes ni kadang-kadang kita ada perkara ni biasa. Okey, normally pemain-pemain import yang dibawa masuk semestinya mesti fit 100% eh. Okey. Okey, kata sebuah kelab dah sign pemain import tu, tiba-tiba selepas sign seminggu tu dia injured. Dia ada old injury. Tapi kita tak tahu ada tak benda ni berlaku. Okey, benda ni macam ni very kita panggil kelab tu kena buat due diligence. Okey. Due diligence maknanya kena check. Okey, sebelum kita bawa player tu, kita akan bagi kita akan bagi offer letter dulu. Dalam offer letter kita pun kena fair dengan club. Kita pun kena jaga player dengan club. Sebab club ni club kita daripada Malaysia, betul tak? Kita kena jaga. So dalam offer letter kita akan bagi tahu bahawa player if there's an injury, if they sign dia sign offer letter tapi subject to medical examination. So offer letter memang sign. Tapi if they fail itu medical examination, offer tu invalid. Because bila you sign offer, itu kira contract. Offer and acceptance, contract. Tapi, so kita akan buat. Tapi kadangkala, if player tu dah sign, then dia training, if kaki dia patah, itu tak boleh buat apalah. Itu nasib. Boleh jadi. Ada jadi juga, biasa. Tapi if player tu memang ada injury yang lama, then perkara ni dia akan bawa balik ke ejen. Nanti kita akan bincang. Okay. So mungkin dia. Yeah. Mana benda ni berlaku juga. Berlaku biasa. Okay. Biasa. Okey Cik Fendi, seterusnya kan macam pemain-pemain yang Cik Fendi sendiri bawa lah, kebanyakan daripada negara mana?
untuk Liga Malaysia ni? Okey, saya ceritalah. Dia bila saya mula apa bisnes ni, saya ada bawa player untuk MPPJ. Ingat tak? Okay. Itu ada dolar semua tu. MPPJ ada menang Piala Malaysia. Time tu saya baru start. So saya bawa player daripada tu first lah. First tu lah. Okay, tu kan. Okay. Saya bawa player daripada Argentina. Yang dua yang terbaik adalah Juan Manuel Aristegui dengan Bruno Martolotto. Ingat dia tu. Saya punya player. Ah, you ingat. Ha? Ini memang terror player. Dia memang dia boleh dia dolar salih coach masa tu. Dia telepathic. Ini dua orang boleh cari sendiri tu. So bila time tu meletup lepas MPPJ menang Piala Malaysia, semua orang call saya, even Tunku Muda pun ada call cakap, eh, play Argentina. So time tu market play Argentina naik. Tu time tu pun 2005, Selangor, saya bawa semua official Selangor, even Dato' Hamidin pun ada ikut, kita pergi ke Argentina, sign semua player Argentina dengan itu. So trend dia, dia akan ikut macam mana player buat tu, last few. Tapi kebanyakan sekarang ni players yang selalu ada tu daripada Brazil lah. Because player Brazil, dia lebih kurang macam player Malaysia, tapi dia very skillful, so dia boleh adapt. Tapi yang one more jenis player Afrika, dia memang lasa. Dia boleh main mana pun, so dia main dekat mas pun dia boleh main. Dia memang lasa. Player Afrika memang lasa. Yeah. So jadi bukan satu negara lah, banyak juga negara-negara yang bawa. Banyak juga. Kita tengok trend dulu, lepas tu pun kita tengok. Kadang-kadang player daripada Benua ni pun mahal sikit. Okay. Daripada Europe dia mahal sikit. Okay. So, selalunya murah sikit daripada Brazil, daripada Afrika. Oh, okay. So, kita tengoklah bajet tu kadang-kadang. Okey, Cik Fendi, saya nak tanya ni sebab saya ada terbaca George Mendes, okay. Agent kepada kepada Ronaldo. Dia ada 20 pun. Cik Fendi buat apa pun agak-agak. Tak ada lah saya. Tak, saya kita satu pun saja. Okey. Dia ada 20 phone sampai begitu banyak. Di mana kehebatan dia? Okey, George Mendes, kita pun ada kenal dia, because kita pun ada dealing dengan dia dulu. Dia daripada pernah jumpa ya? Dia daripada Portugal. So dia agent untuk bukan hanya Cristiano Ronaldo, dia agent untuk kebanyakan player daripada Portugal. Dia siapa ni? Jose Mourinho pun dia agent. Oh, dia agent juga. So dia mana dia top ah dia ni. Dia kuat. So lepas tu dia punya apa yang saya tahu dia punya dealings dia very professional. Lepas tu yang dia disukai dekat EPL. Tu yang banyak player dekat EPL dia. So dia steady. Dia ni super agent. Super agent. Seterusnya saya nak tanya Cik Fendi Okey, sekarang dah era lain. Bagaimana industri agent kan di Malaysia ni sekarang ni? Okey, pada masa ni industri agensi pemain dekat Malaysia ni dia ni panggil tough sikit lah. Terrain dia tough tu. So bukan senang pun nak cari makan. Dulu lain sikit. Tapi sekarang ni kan ramai agent. Lepas tu kadang-kadang club di Malaysia dia pun suka deal dengan player direct. Bukan mandatory, bukan you terpaksa pakai agent. Kadang-kadang you boleh deal pun direct. So benda-benda ini akan sukarkan kita punya business. Lepas tu kadang-kadang pun ada banyak agent daripada luar negeri yang datang. So payah sikit sekarang ni. A bit difficult now. Okey, Cik Fendi Okey, setengah pemain yang kita baca, dia dah sign kontrak. Okey, dia dah sign kontrak dengan team A. Selepas dia sign kontrak dalam team A tu, tiba-tiba selepas seminggu tu dia pergi ke team B. Jadi macam mana dia punya status dia tu, kontrak dia, dan dia boleh pergi ke B dan terus bermain di B. Pada pandangan Cik Tak, satu Eddie. First thing tu kita kena tengok if player tu sudah sign kontrak, so he is contracted. Okay. So if dia nak pergi ke team lain, if dia dalam kontrak, team yang nak dia tu kena officially kena liaise dengan team yang dia ada, kena bawa official surat yang kita ada hasrat untuk membeli dia atau tu. So if dia orang boleh setuju atau dia bayar, dia buy over the contract, then boleh. Tapi nak saja dari sign sini pergi ke team lain memang tak boleh. Memang salah. Memang salah, dia boleh digantung. Boleh. Tapi selalunya team yang nak dia, if team kaya, dia boleh beli kontrak.
why the contract And lepas tu if player ada player pun ada hasrat tak nak main dengan you, elok lepas dia. Betul tak? Tak ada hasrat main tu. Kalau ada hati tak ada dekat team tu, tapi dia lepaskan je lah. Ambil duit sikit biar dia pergi je lah. Itu saja. Betul tak? Ya. Okay, Cik Fendi, macam Cik Fendi ke luar negara untuk mendapatkan pemain, macam mana Cik Fendi boleh nak cari pemain tu dengan yang sesuai dari segi apa? Okay, selalunya dia punya proses macam ini. Selalunya bila kita bincang dengan klub-klub akan bagi tahu, okay, kita nak satu striker atau satu playmaker, satu defender. Kita nak dia tinggi sikit. Okay. Memang dia bagi striker, dia bagi apa karakteristik Messi lah, Ronaldo, tapi gaji dia bukan macam tu lah. Tapi dia nak macam ni, so kita akan tahu berapa budget dia, so kita akan cari apa dia punya tu, dan kita akan bagi dia punya CV semua lah. Tapi saya ikut tim lah, bukan semua tim boleh bayar tinggi. Betul. So ada yang tim hanya boleh mampu sekian, so kita kena ikut. So player akan ikut budget juga. Kita tak boleh bagi team ah. Kita tak boleh bagi player yang hebat sangat dengan gaji yang murah, tak boleh. So dia ada different, tapi kadang-kadang you dapat player yang muda tengah naik murah sikit, tapi dia akan dia akan menonjol macam player betul. Saya. Mana player dia long term tu dia ada. Tengok saya punya player Romel Morales. Saya bawa dia bila umur dia 18 dari Colombia. Sekarang tengok. Okay, itu player saya. Sekarang dia dah main 4 tahun. Mungkin insyaAllah boleh dapat main ke Malaysia. Kita dekat sini kita dapat lihat mana ejen ni bukan sebarang ejen. Dia bawa pemain muda 18 tahun. Sekarang dia dah berapa? 23. Kalau pemain 18 tahun ni dikekalkan 5-6 tahun lagi, jauh lagi. Dia punya orang cakap apa, program untuk pasukan tu. Bila kita nak approach pemain-pemain daripada luar negara, kita nak bawa ke liga kita. Ada tak pemain-pemain tu tahu Malaysia di mana? Liga Malaysia macam mana? Kelab Malaysia macam mana? Atau dia tak tahu langsung? Okey, ada problem dia selalu dengan player daripada Europe. Ya. Daripada Europe. Europe. Because dia orang main, dia orang punya liga lain. Dia punya sana padang semua cantik. Okey. Padang cantik. So bila dia datang ada sikit fobia lah. Saya bagi contoh sikitlah. Yang saya bawa striker Aston Villa, tapi dia national player Croatia, Bosko Balaban. Tengok tak? Okay, Bosko Balaban. Dia memang star player Aston Villa, dia main national team Croatia, dia main World Cup. Saya bawa dia. Dia okay. So bila first dia datang training dekat padang sini lah. Okay. Tak kat nama lah. Tak biasa buat dah. Padang sini lah. Okay. Sini. Dia tengok dia kejut. Dia cakap, Fendi apa padang ni? Dia memang macam ni sini. Time tu hari hujan lagi. So lepas tu lepas training dia tanya I ada, dia cakap best my big towel and small towel. I said what towel? Dekat Aston Villa semua disediakan dan professional. Dah habis semua towel ada, towel besar, towel kecil semua di sini tak ada apa. So so they will get used to it slowly lah. So benda macam ni lah. Bukan kita nak kita nak apa kecilkan orang sini tak ada, tapi lain different era different setup. Itu yang membezakan professional dengan yang tak professional. Dulu kita pun ada import, pemain import, tetapi kita dah tahu dah satu defense, satu midfield, satu striker. Betul. Tapi sekarang more ke attacking. Mungkin dia nak dua striker. Kenapa terjadi macam tu? Okey, dia depend on the team yang system. Ada yang main 4-4-2, ada yang main 3-5-3, 4-3-3. So, kadang-kadang dia akan minta satu number 9, okay. Lepas tu dia akan minta satu lagi false striker. False striker tu yang boleh main striker, lepas tu dia boleh main 2. So, itu yang dia orang cari. Tapi yang kadang-kadang bila ada banyak striker pun, so kita punya local striker tak ada peluang nak main. Itulah soalan dia sebenarnya saya nak tahu. Jadi Cik Fendi pun nampak kan bermakna kadang-kadang local. Kadang-kadang kita punya local striker tak ada peluang lah. Less playing time. Yes. Less playing time ada because dia ada semua foreign sana. Yalah sebab dia dah ambil foreign, dan then takkan foreign dia tak reserve. Tak better mainkan. Kena mainkan dia bayar gaji tinggi. Mungkin setiap gaji tinggi satu hal, dalam masa sama mungkin
sesebuah pasukan tu nak kejayaan dengan cepat. Ah, memanglah. You ambil dua striker because you want to win, betul tak? Ya, betul. You nak menang. Itu saja. Agree. Sebelum soalan yang terakhirlah saya ingat Cik Fendi. Siapakah pemain import yang terbaik yang Cik Fendi bawa dalam kancah Liga Bola Sepak Malaysia ni? Okay, dari ada, dulu lah, dari dulu sampai ada sekarang. Ada dua, tiga, ada lah empat, lima player yang bagus. Ada yang semua orang tahu, Juan Manuel Aristegui. Oh, okey. Yang Argentina, yang MPPJ. Dia skor dalam Liga Perdana 2003, dia skor 54 gol. Seorang tahu, one season. Betul, betul. Dia... memang top. Dia Bruno. Bruno Martolotto. Marlon James. Malone James, yes, betul. Malone James. Oh, tu semua anda. Dulu saya bawa Malone James. Mana bukan calang-calang, Cik Fendi kita ni. Perisha Abramovic yang main Real Madrid. Saya pun bawa dia ke Malaysia. Main tu Selangor. Bosco Balaban main Aston Villa, main Croatia. Ada ramai lah, ada ramai yang saya bawa. Saya ingat lepas ni pun saya nak belajar jadi ejen lah. InsyaAllah boleh. Cik Fendi ajar macam mana kan. Nampak ya. Kita punya ejen bermaksud ejen dekat Malaysia pun bukan calang-calang juga mempunyai pengetahuan tentang bola sepak yang begitu tinggi. FIFA matches ah. Okey, sekejap bang Selain daripada ejen pemain, ada tak bawa tim datang ke Malaysia? Ya, saya juga seorang FIFA license FIFA match agent. So itu bagi I license untuk bawa tim. Pada tahun 2003 saya bawa Barcelona ke Malaysia. Messi, Neymar, itu yang tim elit yang terbaik lah Barcelona pada time tu. Itu memang saya akui sebab saya ada. You ada sana, bapa ada. Lepas tu 2014 saya bawa Sevilla Europa Cup champion ke sini. Siapa time tu coach tu yang coach apa tu dia pergi Arsenal sekarang dia dekat Villarreal. Siapa nama yang tinggi itu. And sepatutnya 2020 sepatutnya Manchester United main di Kuala Lumpur dan Jakarta, tapi pasal pandemik benda tu dikancelkan lah. Insyaallah kita akan cuba balik lah. Dan kepada peminat-peminat, kalau nak tahu yang Barcelona datang, yang semua nak tengok Messi lah semua, inilah orang dia yang bawa. Kan kita pun dapat dengar tadi dia nak bawa MU, tapi pasal pandemik kita tak dapat. Mungkin tak ada rezeki, mungkin akan datang. InsyaAllah. Tapi pasti bawa Ronaldo, baru penuh stadium. Ronaldo, if Man U datang, mesti Ronaldo mesti ada. Sebab peminat MU ramai. Sebab sini budak ramai. Baru nak up banyak sini. Kan? Budak baru nak up banyak. Jangan marah. Okey, Man. Saya pun amat bergembira. Saya yang tahu ni Azman ada brand sendiri. Okey, itu memang cekap. Saya nampak dia punya merchandise, semua baju, slipper, memang kelas. Lepas tu, kita harapkan fans-fans lah, semua akan support brand dia. Saya rasa dalam masa yang singkat, you akan dapat dia punya, I mean, full marketing lah. Lepas semua dah pandemik semua. Then also support dia punya YouTube channel ni. You know, Azman Adnan, you akan tengok lagi benda banyak dekat sini, in the future ni. Okay, Bang. Terima kasih. And then, ucapkan terima kasih untuk bawa saya ke you punya program. Okay, terima kasih Cik Fendi, terima kasih sudi datang bersama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada semua peminat-peminat The Azman Adnan Channel, jangan lupa subscribe channel Azman Adnan dan dalam masa yang sama share banyak-banyak, like banyak-banyak, dan kita jumpa lagi next episode. Bye-bye.